pantau analitik videomu, apakah kata kuncinya tepat, hashtagnya tepat, deskripsinya tepat, dan thumbnailnya tepat, agar kita bisa menganalisa apakah video kita mampu bersaing, ataukah view-nya nanti meledak, dan apakah mati ditelan oleh waktu. Simak terus. Yo guys, what's up, balik lagi bareng gue Zulmi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Zulmi Channel. Sahabat Zulmi Channel, gimana kabarnya? Saya harap semoga baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik sahabat, di video kali ini kita akan mencoba sharing ilmu pengetahuan lagi, dan konten kita pada kali ini adalah seputaran YouTube ya. Nah, konten kita pada kali ini adalah bagaimana sih caranya kita menganalisa atau melihat traffic perkembangan daripada video kita yang sudah kita upload, apakah memang prospeknya bagus kedepannya, apakah memang mati suri, apakah mati termakan oleh waktu begitu ya. Karena memang bagi YouTuber pemula ini sangat penting sekali. Indikator dari itu semua adalah keyword atau kata kunci, maksudnya ketepatan dari kata kunci atau judul, kemudian ketepatan daripada deskripsi dan tag-nya, dan yang tak kalah penting adalah thumbnail. Itu yang mesti harus kita perbaiki ya. Berulang-ulang saya bilang thumbnail itu sangat berperan, karena secara logika saja pada saat kita melakukan upload video dan pihak YouTube akan mempromosikan 24 jam ke depan kepada pengguna atau ke pasaran YouTube yang sesuai dengan konten atau video kita. Tentu hal itu mengacu kepada judul kita, dan yang paling berperan pada saat itu adalah thumbnail kita. Kalau seandainya thumbnail kita menarik, orang tertarik untuk melakukan klik terhadap video kita. Maksudnya, orang tertarik untuk membuka video kita melalui thumbnail kita yang menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membaca analitik atau melihat daripada asal traffic video kita. Apakah video kita setelah kita upload tersebut akan meledak view-nya, ataukah memang mati suri, apakah memang mati ditelan atau ketimpa oleh video-video orang lain. Nah, oleh sebab itu berulang kali saya bilang, untuk YouTuber pemula khususnya pentingnya kita melakukan riset kata kunci agar video kita gampang ditemukan orang lain. Nah, oke, cara yang pertama, ada dua cara sebenarnya sahabat bisa melakukan, melihat di YouTube Studio melalui desktop atau komputer. Juga sahabat bisa melakukan pemantauan lewat smartphone atau handphone menggunakan aplikasi YT Studio atau kepanjangannya YouTube Studio. Dan aplikasi ini boleh sahabat dapatkan di Play Store, download secara gratis ya. Nah, kebetulan saat ini saya sudah memiliki aplikasi tersebut. Coba saya buka saja. Nah, ini adalah bentuk daripada aplikasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa video ya. Fungsi dari aplikasi ini sebenarnya sama dengan halnya kita melihat atau menganalisa judul, maksudnya perkembangan dari video kita. Nah, di sini ada beberapa video saya yang sudah saya upload ya, dan kita beri contoh ya. Contohnya video yang sudah saya upload beberapa hari yang lalu. Katakanlah video saya yang sudah meledak view-nya ya, sudah banyak ya. Untuk ukuran YouTuber pemula ini sudah cukup lumayan banyak ya. Nah, video cara melihat copyright YouTube 2020, cara mengetahui video kena hak cipta. Nah, begitu ya. Nah, coba kita lihat asal trafficnya, kita lihat perkembangan daripada video ini. Nah, oke. Nah, di sini saya akan memberi pemahaman sumber dari penonton atau view kita tersebut. Nah, di sini ada 4 kategori, mungkin bisa lebih juga ya, 4 indikator yang patut kita nilai. Nah, di sini ini traffic paling atas itu adalah penelusuran YouTube, yang kedua fitur YouTube lain, yang ketiga rekomendasi video, yang keempat langsung atau tidak diketahui, yang kelima itu lainnya. Nah, begitu. Nah, biasanya ada juga sumber eksternal ya. Nah, pada saat ini asal trafficnya tidak ada sumber dari eksternal. Maksudnya sumber dari eksternal itu bisa jadi kita melakukan share lewat media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan media sosial lainnya. Penelusuran YouTube ini artinya ini yang paling tertinggi asal trafficnya ya, karena ini kata kunci yang paling tepat ya. Artinya itunya penting saya bilang tadi, ketepatan kata kunci itu sangat perlu sekali. Makanya kita harus melakukan riset ya, melakukan riset. Bagi sahabat yang belum mengetahui cara melakukan riset kata kunci atau keyword, silakan lihat video-video kita sebelum ini ya. Saya sebelum ini sudah melakukan atau membuat video-video cara melakukan riset kata kunci. Nah, di sini ya, coba kita buka saja. Nah,
fitur YouTube lainnya, kemudian rekomendasi YouTube. Nah, fitur YouTube lainnya ini maksudnya mungkin ini ada beberapa orang melakukan penelusuran terhadap video kita itu melalui akun YouTube kita. Misalnya nama YouTube saya atau nama channel saya itu Zulmi Channel, mungkin orang melalui itu membuka video saya tersebut. Nah, itu maksudnya. Kemudian rekomendasi YouTube. Nah, di sini ya, rekomendasi YouTube ini artinya pihak YouTube merekomendasikan kepada orang lain untuk video kita ini ditampilkan daripada video orang lain tersebut. Contohnya, orang lain itu memiliki YouTube juga. Di wall atau di dinding YouTube mereka itu video kita direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, apabila orang membuka video yang berkaitan atau yang balance dengan video kita, katakanlah judul ini adalah cara melihat copyright. Apabila orang lain menonton video yang berkaitan dengan YouTube copyright tersebut, nanti di sebelah kiri atau di bawah kalau kita melihatnya di HP, itu ada video kita. Dan video itu adalah video yang direkomendasikan oleh YouTube bahwasanya video kita ini menarik karena ratingnya juga cukup bagus, makanya rekomendasi oleh via YouTube. Dan lebih bagusnya lagi, asal traffic ini yang paling tinggi itu rekomendasi YouTube itu lebih bagus ya. Yang kedua itu mungkin hasil penelusuran, itu tandanya ketepatan kata kunci. Kata kunci daripada judul video kita itu tepat sekali begitu ya. Kemudian rekomendasi YouTube langsung atau tidak langsung, kemudian fitur lainnya dan eksternal. Nah, itu maksud saya ya, eksternal. Eksternal itu bisa jadi ini dari hasil share atau kita membagikan video kita di media sosial pembantu seperti Facebook, kemudian Instagram dan WhatsApp mungkin ya. Nah, itu sahabat ya. Nah, jadi untuk 24 jam ke depan, ada beberapa hari ke depan, kita bisa ngelihat video kita itu asal trafficnya dari mana, tertingginya dari mana. Biasanya kalau kita mau melihat bagus atau tidaknya video kita itu, boleh kita lihat 3 hari ke depan ya, karena asal traffic ini bisa ditampilkan 2 hari setelah kita melakukan upload video. Nah, begitu ya, artinya hari ketiga atau ke hari keempat silakan sahabat perhatikan asal traffic ini. Kalau seandainya rekomendasi video ini paling tinggi asal trafficnya, artinya video Anda kedepannya insya Allah akan meledak view-nya. Juga bahkan sebaliknya, kalau seandainya asal trafficnya penelusuran YouTube, artinya kata kunci yang teman-teman suguhkan atau kata kunci judul yang sahabat buat itu tepat, ya insya Allah kedepannya view-nya juga meledak. Nah, ini adalah 24 hari terakhir. Dan view-nya juga lumayan banyak ini, 25.395 orang. Nah, itu view ya penonton ya. Nah, luar biasa sekali ya. Ini untuk ukuran YouTuber pemula seperti saya, ini lumayan bagus hasil trafficnya. Dan kemudian coba kita lihat lagi, ada beberapa video saya yang view-nya meledak atau banyak ya. Ini coba saya lihat video saya yang lama. Nah, ini ada ya. Ini ada view-nya sebanyak 42.699 view. Nah, coba kita lihat asal traffic-nya. Nah, ini. Oke, ini asal traffic-nya. Sama halnya dari video yang lain tadi, yang saya bicarakan tadi. Ini videonya traffic paling tinggi itu adalah penelusuran YouTube. Artinya kata kunci itu tepat ya. Kata kunci atau keyword daripada judul kita itu tepat sekali. Itu berbarengan dengan memaksimalkan deskripsi atau ulasan dari video kita. Nah, kemudian rekomendasi video. Nah, itu ya, artinya ini beriringan antara dua rekomendasi video. Nah, artinya traffic tertinggi itu adalah penelusuran YouTube dan rekomendasi YouTube. Artinya ke depan atau selanjutnya video saya ini akan naik terus penontonnya atau view-nya naik terus, meskipun naiknya itu tidak begitu banyak, namun video saya ini akan ditonton orang atau dicari orang terus karena tamengnya sudah ada, indikatornya sudah tepat. Salah satunya penelusuran YouTube itu kata kuncinya tepat, kemudian rekomendasi video oleh YouTube, artinya video saya itu sudah rekomendasi oleh YouTube. Nah, jadi untuk hari-hari ke depan video saya ini akan meningkat view-nya insyaallah. Nah, sebagai contoh view yang mati suri, yang saya bilang view yang mati ketimpa tangga lagi begitu ya, ya tidak akan naik-naik lagi view-nya. Nah, seperti ini. Ada video saya yang sepi banget penonton. Nah, katakanlah video yang
65 ini ya, oke, video yang 57 ini. 57 penonton cara mencetak label nama pada undangan pernikahan di Microsoft Word. Oke, kita lihat asal trafiknya. Nah, begini ya. Penelusuran di YouTube layar akhir. Nah, begitu. Artinya di sini asal trafiknya hanya sekedar penelusuran YouTube. Di samping itu, mungkin orang jarang atau pengguna atau penonton itu jarang membutuhkan atau mencari video yang berkaitan dengan cara membuat label ini. Nah, kemudian coba kita lihat lagi video saya yang lain yang sedikit sekali penontonnya ya. Oke, ini cara trik download video YouTube secara permanen ya. Boleh kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini bakalan naik nantinya, walaupun sekarang belum naik, dan nanti suatu saat nanti akan direkomendasi oleh pihak YouTube ya, karena asal trafiknya sudah jelas rekomendasi video kemudian penelusuran YouTube. Artinya asal trafik ini adalah hasil dari penelusuran YouTube. Nanti kalau seandainya ada musimnya orang mencari video ini dan video saya ini akan ditampilkan kemudian dan akan direkomendasi oleh pihak YouTube itu sendiri. Nah, begitu. Oke, coba kita lihat video saya yang baru-baru. Video saya yang baru ya. Nah, ini ya cara membuat email YouTube. Coba kita lihat asal trafiknya. Nah, oke. Nah, asal trafik ya, ada notifikasi atau notification, kemudian halaman channel, fitur YouTube lainnya, eksternal dan lain sebagainya. Coba kita lihat 28 terakhir ini saya upload sekitar 4 hari yang lalu ya, atau 5 hari yang lalu. Notifikasi ini adalah hasil dari notifikasi di subscriber saya, orang-orang yang melakukan subscribe terhadap saya dan mengaktifkan loncengnya. Artinya ini termasuk hasil traffic dari notifikasi ini. Nah, ada pemberitahuan kepada orang itu dan orang itu membuka video saya ini. Kemudian halaman channel seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin orang itu mencari video saya melalui nama channel saya, Zulmi Channel, begitu. Kemudian mereka membuka video saya. Kemudian fitur YouTube lainnya, kemudian eksternal ini hasil dari share atau saya membagikan videonya ke media sosial seperti YouTube, mohon maaf, seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur jelajah, kemudian ada penelusuran YouTube. Nah, sudah jelas di sini ya, penelusuran YouTube itu paling bawah, artinya judulnya kurang tepat kalau menurut saya, ataupun saingan daripada keywordnya terlalu banyak dan video kita itu ditimpa oleh video-video orang yang sudah banyak view-nya, sudah banyak subscribernya. Nah, oleh sebab itu kesimpulan dari hal ini saya jelaskan sahabat-sahabat semua ya, yang paling berperan itu atau yang paling sahabat-sahabat perhatikan pada saat sahabat melakukan upload video, selain kualitas video, kemudian kata kunci atau keyword itu wajib diperhatikan, wajib banget diperhatikan. Kita tidak boleh asal-asal membuat judul video karena kita bukan artis, bukan public figure ya. Makanya kita harus memang betul-betul menganalisa kata kunci tersebut, apakah tepat, apakah banyak saingannya. Melalui aplikasi TubeBuddy ya, aplikasi TubeBuddy ini sangat membantu sekali. Ini recommended banget bagi saya ya. Sahabat boleh mendapatkan aplikasi ini di Play Store secara gratis untuk melakukan riset kata kunci. Karena di TubeBuddy itu kita bisa melihat saingan daripada kata kunci tersebut, kemudian kebutuhan daripada kata kunci tersebut, dan nilai overall daripada kata kunci tersebut. Nah, itu penting sekali ya untuk melakukan riset kata kunci. Kemudian thumbnail. Nah, thumbnail ini sangat perlu sekali bagi sahabat-sahabat. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita melakukan upload video, 24 jam ke depan pihak YouTube akan mempromosikan video kita kepada pasaran-pasaran yang sesuai dengan kebutuhan orang mencari video kita tersebut. Nah, pada saat YouTube mempromosikan itu, apa yang paling berperan yaitunya thumbnail kita. Kalau seandainya thumbnail kita menarik kemudian menggiurkan, insya Allah orang akan mengklik video kita, minimal mengklik terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu perhatikan thumbnailnya. Setelah 24 jam sudah dipromosikan oleh pihak YouTube, setelah itu yang paling berperan lagi kata kunci. Kalau ketepatan kata kunci sudah kita masukkan, kata kuncinya sudah tepat di pasaran, insya Allah video kita akan viral. Nah, oleh sebab itu perhatikan demikian
kata kunci yang pertama, kemudian deskripsi, kemudian tag-nya, kemudian thumbnail-nya yang terakhir. Empat komponen itu wajib sahabat-sahabat perhatikan, khususnya bagi YouTuber pemula. Oke, mungkin itu saja, simpel sekali sahabat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.